Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, belum mulai nih, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Mbak Joyo, Indonesia. Ini saya mengenalkan burung perkutut daripada pangeran rajanya perkutut. Dia mempunyai tanduk, dia mempunyai keistimewaan pribadi, yaitu bisa membuka pintu gerbang ke goiban dan bisa risalah-risalah yang membangkitkan gairah harmonisan keluarga untuk melindungi harta benda. Dan dia patuh pada majikannya, dia patuh apa yang dia kata majikannya. Ya, ini perkutut Sang Maisosuro yang menjaga harta karun. Inilah periharaan jelmaan raja diraja di pulau Nusantara. Nusantara membawai seluruh Nusantara. Ya, saya pribadi Mbak Joyo memperkenankan burung perkutut ini yang bertanduk menyerupai Mahesa. Tanduk ini daripada dia punya tulang, dia punya kuat. Dan apabila tuan dan puan mau mengalih rawatkan, silakan hubungi saya, Mbak Joyo in Indonesia. Nah, tengok dia punya badan, dia fit, strong, jenama, gagah, sehat. Ya, ini fenomena Indonesia. Burung perkutut yang bertanduk, mempunyai kewibawaan, berkarakter tinggi. Ya, sementara itu dulu dari kami, pihak keluarga besar Mbak Joyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.